Hello to all my friend, meet again with the rising of Ronin Bonsai. How are you today? Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan the rising of Ronin Bonsai. Today we are now on repotting of Premna Micropila. Jadi sekarang kita adalah melakukan pergantian pot ya untuk sancang Premna Micropila untuk ukuran mami dispremna mikropila is a reporting for the mami size reporting a bonsai is one of the skill technique that a bonsainer should learn jadi dalam melakukan pergantian pot itu adalah salah satu teknik yang harus dikuasai oleh seorang bonsainer learning about the style of the pots and then the rooting of the bonsai and then uh, the plan media that it all Hats should be adequate for the harmonize of the bonsai style. Jadi, itu kita juga belajar tentang tipe pots, kemudian model akar, dan style dari bentuk bonsainya sendiri. On A plan or specially a bonsai, it will follow by the stress of the bonsai. Jadi pada saat kita mengganti pot itu juga akan diikuti dengan stres dari tanamannya. That's why when we are potting a bonsai. The first thing what we should to do is to minimize the stress. Jadi kita harus mengurangi tingkat kesetresannya. By not direct to sunshine and taking care the bonsai carefully. Not moving. Jadi dengan tidak langsung terkena paparan matahari dan tidak goyang-goyang. it is normal if the leaf become stress from green become yellow and fall but don't worry as soon as the plant media is on wet and not direct to sunshine it will grow again and not moving because maybe the animal or other it will be grow again jadi Meskipun dia stres, daunnya dari hijau berubah menjadi kuning, itu tidak apa-apa. Dia tetap akan tumbuh selama tidak terkena matahari langsung dan tidak ada gangguan yang membuat dia bergoyang. Oke, okay, to all my friends, keep always tuned with the rising of Ronin bonsai. See you all.